warga LDI Sambisari menyelenggarakan kerja bakti nasional di kawasan Cagar Budaya Candi Sambisari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 4 Agustus 2023. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 60 orang warga LDII mulai dari orang tua, anak muda, hingga remaja. Rangkaian kerja bakti di Sambisari meliputi bersih-bersih lingkungan sekitar Masjid Umudani Salamah hingga membersihkan kompleks Candi Sambisari dan lingkungan sekitarnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta Atus Syahbudin, Ketua PAC LDII Purwomartani Sunarto, dan beberapa pengurus kawasan Cagar Budaya Candi Sambisari. Salah satu petugas di Candi Sambisari, Nining Pratiwi, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh warga LDII membersihkan kawasan wisata Candi Sambisari. Kami dari tim Sambisari mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Partisipasinya untuk membantu atas kebersihan di lokasi kawasan wisata Candi Sambisari. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkembang, berlanjut, dan bisa ke tempat-tempat yang lain dan bisa mengajak warga masyarakat yang lain juga untuk peduli lingkungan. Nining juga berharap kegiatan kerja bakti yang diinisiasi LDII ini tetap dipertahankan dan masyarakat lain bisa tergerak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kerja bakti nasional LDII luar biasa. Jogja. Istimewa.